Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di walkthrough Yu-Gi-Oh! GX Tag Force PSP part 25 mungkin. Lupa gua. Oh, sedikit info aja ya teman-teman. Di part kemarin apa? Bukan part kemarin sih, di Harvest Moon rekaman yang kemarin itu entah kenapa PC gua tiba-tiba random. Gua kok beribet gitu. Tiba-tiba random gitu PC guanya. Tiba-tiba ini teman-teman, entah kenapa suaranya duluan, terus gerak mulut gua baru gitu loh. Pas di detik-detik akhir itu ya, menjelang akhir, bagian yang sepertiga akhir gitu. Gitu teman-teman. Final duel. Schedule dulu. Chosen among representative. 17 Juni. Oke. Bentar ya teman-teman, gua ini dulu. Gua apa? Gua pause dulu. Gua mau ke kamar mandi dulu. Yo. lanjut aja lah. Enggak usah belajar-belajar lah, langsung tidur. Tidur apa jangan ya? Entahlah. Envoy from the another planet. Karena gua apa? Duelis-duelis barunya apa guanya aja gitu ya, yang explore-nya kurang mendalam gitu. Sama nih guru bisa enggak? Oh, bisa. Gila, sama guru kita juga bisa. Oh, enggak bisa ternyata. Entah enggak bisa, entah belum. Harusnya sih bisa, tapi katanya tidak sedang tidak mood. Terus moodnya kapan lu? Setang. Dan seperti biasa, gua rekaman jam 3 pagi. Menghindari pertanyaan-pertanyaan. Bang, kalau minum mukanya puasa. Hei, gua rekaman jam 3. Ah. Dah first to go lah. Tanggal 15. Wow, deck ninja. Oke. Dah. Kelar si Hayden. Si Hayden kelar. Mohon maaf nih, bukan sombong nih. Pokoknya kelar aja dah si Hayden. Si Hayden dah deh. Ya lebih baik kamu menyerah saja Hayden, surrender. Gatel paha gua, kampret. Rambut enggak gatel, hidung enggak gatel, enggak pilek, paha gatel sial. Oke. 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 Ninja Grandmaster Sasuke. Kalau kartu kita defense position auto hancur tuh. Nah, iya di sini deck yang bagus, ada deck satu deck yang bagus yaitu deck ini teman-teman, deck Gearfried lebih tepatnya. Isinya Queen's Knight, Jack's Knight sama King's Knight gitu. Terus ada Gearfried, isinya equip semua, banyak equipnya maksudnya. Itu OP sih kartu, tapi sayang gua males ininya karena gua sibuk teman-teman akhir-akhir ini ya, ditambah bulan puasa kan, semalaman melek cuy dagang. Siang puasa, males gua kalau rekaman siang-siang gitu. Oke, bisa sebenarnya tapi nggak mau. Udahlah, nggak ada trap yang bisa diaktifkan. Ah, terlalu mudah. Memang Sliver Red ya, gimana gitu loh. Kelas Sliver Red. Roaring Knight. Nah, ini siapa nih? Giri. Giri mah batu aja, pasti gunting. Gila, sama-sama batu. Gunting dia nih.
kan. Gila, gua kenapa jadi bisa tahu masa depan gitu. Ya, ah. Almighty Queen, jangan-jangan Insect Queen nih. Dah. Waduh. Aduh, sayang bukan Red Ice. Sayangnya bukan Red Ice. Oke. Sip. Dingin coy. Matiin dulu kipasnya. Wow, polymerization. Oh, Queen yang dimaksud itu kayak ini, kartu ini, warrior maksudnya. Oke, mari kita aktifkan magic silindernya. Mampus kau. Oke. Okay. Oh, maksudnya ini toh Queen's Double sama Protector of the Queen. Mungkin kartu-kartu kayak begitu ya. Nah, kita korbanin aja. Yang penting Red Ice kita ntar di revive sama Call of the Haunted ya, teman-teman. Jadi jangan di banish, lebih baik ini saja yang di banish. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Mati aja lo. Oke, dah. Dah. Ah. Untung Invader of the Throne. Untung pas battle dia. Ya menang lah aku. Ya auto win lah. Ya ampun. Pasti yang kayak tadi lagi nih, kan? Enggak, Deng. Ah. Dasar Sliver Red. Oke. Okay. Kita cari lagi musuh. Biasalah. Ini nomor satu apa? Kalau nggak salah yang nomor tiga ini ntar si itu, si Anu. Ntar pokoknya ada. Ini ada poster Yu-Gi-Oh! GX End the Day. Ini kita juga End the Day. Pokoknya sampai tanggal 20 aja lah. Nggak ada email juga, ngapain. Kenapa gue giniin supaya cepet tamat, teman-teman? Bosen juga gitu loh. Ya kan, lama-lama dilama-lamain. Tiap 2 hari 3 kali duel, 3 kali duel kelamaan gitu. Kapan tamatnya? Dah, cepetan dikit. Oke, end the day lagi. Duelnya tetap. Duelnya tetap 3 kali. Yoi, part berikutnya Interscholastic Duel. Kita baru bulan 2, bulan Juni, Juli, Agustus. Mau tamat aja panjang banget rasanya. Sial. Dah, kita keluar aja lah. Cari Duel Academy, kita ke main gate. Baru-baru biasanya di main gate nih. Belum ketemu. Sektor udah, idol deck udah. Oh, ini dia. Bisa. Kita lawan Obelix Blue. Ya ampun, kalah gua. Second lu, aduh sial, sial. Gua yang kedua dong. Weeping King. Oke, okay. Apa nih Weeping King? Oke. Okay. Kartunya 42 ya, menarik.
harusnya. Apa nih? Oh, Tribon Frog, Frog, Tribon Frog, Special Summon, benci banget gue. Hanya untuk di tribute gitu loh, jahat gitu loh. Aduh, kartu-kartunya kartu-kartu begini lagi ya teman-teman, ya ampun. Deck mau narok jangan-jangan si kampret. Bisa disalahin terus gua. Pakai hancur lagi magic cylindernya. Ah. Didi Warrior Lady, oke. Blar, oke, Mr. Tomato. Bubar. Aduh, kartunya ya Allah. Jelek-jelek begini. Aduh, kena beginian pula. Dah. Dah. Kalah, kalah cepet. Kacau. Kacau. Oh, belum ring sih. Ini juga dihancurin nanti nih. Gak yakin gua. Cuman 100. Kan. Gua gak yakin gitu loh teman-teman. Udah. Sudah. Sudahlah. Sudahlah. Bisa, bisa disakitin gua anjing. Oke, kita lihat dulu udah berapa menit. Gue baru 12 menit, teman-teman. Terlalu cepat videonya kalau 12 menit. Minimal 20 atau 15 menitan lah. Kita duel lagi aja. Karena duelnya tadi cepat-cepat gitu loh. Oke, kura. Kampret, Steel Beauty. Cantikan besi, besi yang cantik. Steel itu kan besi. Gak bagus ini. Ini awalan yang bagus, kartu yang bagus. Apa? Start hand yang bagus. Langsung red eyes loh, barbar gak tuh? Tinggal spam troop dragon aja teman-teman buat diserang. Hancur kau. Udah. Weh. Es. Dia ininya 18 dong teman-teman extra decknya. Gila, 18 kartu apaan aja? Gak bisa dilihat. Aduh, kacang dulu gua. Berani serang juga. Apa-apalah. Kita banish, banish. Oke. Okay. Ya, levelan Sliver Red lah teman-teman. Kartunya ya begitu semua. White Horn Dragon. Main pace, oke. Okay. Udah, sepertinya di giliran ini kelar ya. Kita ngasal aja lah. Telaga Patma. Udah pasti menang gua mah. Pakai lagi. Mau disebut Jumawa ataupun tidak. Sombong gitu loh gua. Eight, jangan-jangan. Dua, tiga, 4, 5. Oke. Okay. Terlalu OP deck ini tuh. Kalau ininya ya hand kita mantap gitu loh. Tuh, udah OP, lihat monsternya 2000 semua. Attack-nya attack badak semua. Attack setan semua gitu loh.
gede-gede gitu maksudnya. Dah. Ya mampus kau. Kura 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 kura. Gatel gatel paha gua. Mana lagi nih korban, calon korban, please lah. Oke, logi, logi. Oke. Apa nih? Win. Udah satu lagi. Misterius Maskiure, Maskiured. Maskiured. Waduh. Aduh, bukan red ice. Gua ngarep red ice gitu loh, teman. Malah ini X Dragonaut gitu loh. Malah red ice. Ini red ice black chick. Red ice black chick udah 2 ya. Gua belum dapat premature burial, kurang call of the haunted, kurang pot of greed. Udah sebenarnya kartunya anjir. Anjay, 3200. Oke, okay, no problem. Oke, okay, posisi attack enggak apa-apa. Toh dia udah enggak bisa nyerang lagi. Wah, red ice-nya, red ice yang ini pula. Oke. Okay. Ah. Mystic Tomato. Lumayan teman-teman buat nguras deck gitu. Suka gua. Deck gua jadi tipis-tipis, makin menipis, makin menipis. Udahlah. Mati aja lo. Kira-kira di giliran ini bisa nggak teman-teman dia? Ya, kenapa gini? Dihajar semua gitu maksud gua. 1800. Hah? Nggak bisa. Nggak cukup. Ini cuman jadi 5000 berapa? 5500. 1400 kurang. Kurang. Cuman 41 kurang ini. Ah. Ya walaupun sakit sih. Satu giliran berkurang berapa tuh? Anjay. Kartu laknat. Kartu laknat, enggak bisa nyerang ya? Astagfirullah. Enggak bisa nyerang dong. Tapi tak apa-apa. Tapi tak apa-apa. Aku barbar. Mati kau. Sip. Mati loh. Ceprak terus. Duel Ray, no way. Dah kita keluar. Udah semua disikat. Kita lihat. Oh, udah 19 menit. Dah, kita taruh aja sticknya. Sepertinya untuk part kali ini sampai sini aja dulu teman-teman, karena gua fun. BTW part kali ini, part rekaman ini gua fun gitu. Seru aja gitu menikmati gitu. Enggak kayak kemarin Harvest Moon, ya ampun. Ah, PC gua random tiba-tiba teman-teman. Dah, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa supaya gue semangat dan tambah semangat namatin Yu-Gi-Oh-nya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.